Memang dekat sungai lah. Memang sungai malam. Dan kita memang disediakan coach yang memang pakar, memang bekas pendayung, memang pakar, dan memang kita shoot malam, dan kita, tapi dipantau di lepas isyak macam itulah, dan setak-setak lebih kurang, dan kita dipantau dengan jabatan apa ni, pertahanan awam, ada bomba semua. Kawasan tu memang ada buaya, memang ada buaya. So bila bila kita dah buat few shots, patah balik, apa ni, then apa ni, JPA pun tanya, bang, pasal bang sebelah tadi kat sini, pasal apa je kan, ada 7-8 ekor bang kat tepi tadi. Oh, banyak je bang. Banyak, tapi tapi dekat sana tak pernah ada kes. Tak pernah ada kes. InsyaAllah. Dia macam dah biasa dengan orang ke, tak tahu lah. Tangkan ni memang orang. Masa syuting tu, masa abang maju ada bot lain tak yang macam like dia ada, ada yang first shot kalau tengok dia ada tiga bot, yang dua, yang lagi dua tu memang memang boatman original lah. Saya kat tengah-tengah. Lepas tu yang selepas pada tu bila yang saya dah solo tu, saya sorang-sorang lah. Tapi mana yang tak shot cuma kita buat atas darat sebenarnya. Cuma bila white shot tu je. Itu jatuh tu kita buat kat atas darat kecil lah. Macam kan, kan, dia dah biasa dengan air kan. Ada tak perbezaan kalau dekat sungai yang memang yang gelap macam tu? Rasa takut tak dengan air yang saya macam okay, tu? Cuma ada punya cabaran dia, melawan arus. Kalau nak pergi tu memang kita ikut arus, tapi bila nak tukar angle, kita nak kita patah balik, nak lawan arus tu yang payah sikit lah. Kan? Kamu yang biasa berdayung ke kayak ke macam mana abang? Kayak pernah, biasa tak adalah biasa, pernah kayak. Cuma mendayung tu dia, dia ada step dia nak bagi bagi convincing. So, kita ada intensif punya course lah sekejap, 2-4 hari macam tu dengan dengan coach yang jadi AD, yang kalau pasal assalamualaikum Maris yang tengah jalan tengah. Itu AD, itu saya punya coach. Mami tu eh? Saya pandai menang, saya driver pun. Kenapa ambil tawaran film ni? Sebab dia macam ada kaitan dengan community. Saya antara saya anggap ini contribution saya pada community kelainan upaya, dan satu lagi ini saya nak memang nak bekerja dengan Yasu. Kali pertama dulu pernah lari sayang lari, tapi itu saya cameo role je. Ini yang betul-betul saya dapat peluang untuk bekerjasama dengan dia. Saya nak rasa apa ni, style directing dia, dan sangat-sangat particular. Kita tahu orang Jepun punya disiplin macam mana, kan, dia sangat-sangat particular, which is saya suka, dan saya nakkan experience bekerja dengan ramai director. Particular tu dari sudut yang yang bagus. Kalau kita sebut cerewet tu nanti kan dia lebih kepada negatif kan. Tapi particular itu untuk kebagusan naskah ni. Teliti. Sebab dia berbeza dengan cara producer Malaysia ni. Dia sangat, kita shoot memang based on storyboard. Kita follow seketul-seketul storyboard. Fits lah macam. Dia dah siap daripada A to Z apa yang dalam kepala dia. Dia apa ni, Yasu dengan B memang saya anggap power duo lah. Sebab daripada A to Z dia usaha sendiri, dia cari fund, dia cari location, semua dia uruskan sendiri. Yasu dengan B. Tahu tak lah, bukan tanya. Tapi abang sejauh mana keyakinan abang untuk ni? Tak boleh nak cakap lah, sebab sekarang ni dengan keadaan Palestin dengan tu kan, jadi orang lebih concern dengan benda-benda tu. Jadi takut ada perception macam kita tengok wayang happy lupa dekat apa yang jadi dekat Palestin. Bukanlah bermaksud tu, tapi kita tak boleh nak buat apa kan. Kita dah ada dates, kita dah ada ni, kita memang perlu tayang time ni. Dan saya tetap mengharapkan sokongan, tapi dalam waktu yang sama kita jangan lupakan solidariti kita pada sana kan. Bila cakap pasal
orang akan fikir oh benda lara je. Jadi mereka ada adalah persepsi begitu. Sedangkan artis-artis pun ada solidariti. Ini soal netizen, kita tak boleh kawal. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Mustahil. Macam ada satu kisah yang kita memang mustahil lah untuk kita puaskan hati semua orang. Even masa saya accident pun orang tak tahu cerita, orang tak tahu cerita sebenar kan. Bila keluar artikel lah, orang tak tahu artikel, orang baca artikel, oh bila accident salahkan jalan licin, bila accident je salahkan ni, suka-suka pergi orang. Orang tak tahu cerita sebenar, tapi takkan kita nak explain benda tu sebab anda siasatan kan. Jadi ada yang persoalkan, oh kenapa nak kena pergi apa ni konvoi dalam hujan, kenapa nak kena pergi solat ajak kat Ipoh. Solat ajak boleh je buat dekat rumah, asal nak tunjuk dekat Allah ke nak tunjuk dekat manusia. Jadi bila dah toksik, bila dah negatif tu, bila dah kita tak boleh nak buat apa kan, akan ada benda-benda macam tu kan. Tapi kita lantaklah, apa yang penting niat kita baik, kita nak bersolidariti, kita nak menunjukkan yang kita apa ni tak setuju dengan apa yang jadi dengan keadaan apa yang berlaku di Gaza. Antara usaha kecil yang kita boleh bantu, kita nak wawarkan pada semua yang apa yang jadi kan, cara the least that we can do kan. Abang, so plan yang kesana tu batal lah bila ada accident tu? Tak, diorang teruskan. Kita tak boleh. Kita nak pergi. Saya dengan yang mana cedera tu lah. Sebenarnya ada tiga orang cedera, termasuk yang naik skuter tu pun keadaan dia pun teruk. Yang dalam konvoi kami, saya dengan yang seorang lagi lah. Okay, thank you bang. Cio tanya mana abang beli gelang tu balistik macam tu. Shopee je. Shopee lah, okay. Shopee je.